Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Kang Basir Orchid. Nah, sekarang Kang Basir mau ngegosip, membahas tentang persamaan dan perbedaan dari anggrek Phainopsis belina dengan Phainopsis violacea. Nah, kita mulai dari persamaan. Ini adalah sama-sama dari Kalimantan. Ini adalah anggrek spesies Kalimantan. Ini Phainopsis violacea dan ini Phainopsis belina. Ini sama-sama dari Kalimantan. Yang kedua adalah bunganya wangi. Sama-sama wangi. Nah, Phainopsis violacea wangi. Phainopsis belina wangi. Yang ketiga sama-sama berdaun hijau. Ah, iyalah, berdaun mah hijau. Sama-sama rajin berbunga. Nah, ini. Dan bunganya satu tangkai itu ada beberapa kuntum bunga. Baik Phainopsis violacea maupun Phainopsis belina. Dan sama-sama yang keempat, sama-sama hidup di bawah naungan dan tidak boleh kena sinar matahari langsung. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya ya, teman-teman. Cara membedakan Phainopsis violacea dengan Phainopsis belina. Phainopsis violacea bunganya daunnya itu begini, pendek tapi lebar. Pendek tapi lebar. Semi bulat. Nah, tetapi Phainopsis belina itu panjang dan tidak lebar dan lancip seperti lidah lah, seperti lidah dan seperti Phainopsis pada umumnya. Nah, kemudian kalau Phainopsis violacea daunnya hijau tua. Nah, kalau Phainopsis belina itu hijau muda. Nah, kemudian dari bentuk bunga seperti ini, Phainopsis violacea itu berbentuk bintang sempurna. Jadi sama antara kelopak sayap satu dengan sayap lainnya itu hampir sama. Tapi Phainopsis belina beda seperti ini. Jadi 3 ke atas, 2 ke bawah. Kemudian warnanya juga beda. Ini Phainopsis violacea warnanya seperti ini. Merahnya lebih lebih menyebar dan kuningnya hanya di ujung-ujungnya, dan Phainopsis belina merahnya hanya ke bawah, yang ke bawah dan di lidah, dan yang ke atas itu cenderung putih. Nah, kalau ini dasarnya putih, kalau ini dasarnya kuning. Nah, itulah persamaan dan perbedaan Phainopsis belina dengan Phainopsis violacea yang sama-sama anggrek spesies dari Kalimantan atau Malaysia. Nah, demikianlah persamaan dan perbedaan Phainopsis violacea dan Phainopsis belina. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Kang Basir Orchid. Jangan lupa like-nya dan jangan lupa komennya ya, teman-teman. Pokoknya hadir Kang Basir. Nah, bagi teman-teman yang ingin punya anggrek keduanya ini, silahkan datang langsung ke Pahrul Arasati Orchid yang lokasinya ada di Setrasari, Bandung. Silahkan klik aja di Google Map, tulis Pahrul Arasati Orchid. Nanti dianterin ke sini. Atau bagi yang jauh di sana, silahkan komen di bawah atau inbox atau WA Kang Basir. Nanti Kang Basir kirim. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Tonton terus video Kang Basir setiap hari jam 10 pagi hanya di channel Kang Basir Orchid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.